إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين أعزنا الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita menghitungnya dan menakarnya. La tu'ad wa la tuhsa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha, jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitung-hitungnya. Termasuk pada kesempatan sore hari ini kita mendapatkan nikmat dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bermajlis dalam rangka mempelajari agama kita. Pada kesempatan kita kali ini kita akan meneruskan pembahasan atau membaca kitab Al-Kaba'ir, dosa yang membahas tentang kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar, karya Al-Imam Az-Zahabi. Pada pembahasan yang terakhir telah kita masuk kepada dosa yang keempat, yaitu dosa meninggalkan salat. Telah kita lewati dalam pembahasan yang telah lalu, dalam minggu yang kemarin, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu, yang pertama kali akan dihisab dari perbuatan seorang hamba nanti di yaumul kiamah adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, apabila salatnya itu baik, sempurna dilakukannya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan juga dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing, maka orang itu sungguh telah bahagia, kata Rasul. Wanjaha, sungguh dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar, namun jikalau salatnya itu rusak karena rusaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada salatnya, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, atau dia melakukannya di luar waktunya, atau bahkan dia meninggalkannya, maka sungguh kata Rasulullah faqad khaba, sungguh dia telah binasa. Wa khasar, dan dia sangat rugi. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, pembahasan kita melanjutkan tentang berkaitan seorang yang sholatnya itu cepat dalam gerakannya. Seorang yang sholatnya itu terlalu cepat dalam gerakannya, sehingga satu rukun tertinggal darinya, yakni at-tumakninah. Salat itu ada beberapa rukun yang wajib ditunaikan, yang wajib dipenuhi. Di antara rukun-rukun itu misalnya seperti takbiratul ihram, kemudian membaca al-Fatihah, dan di antaranya pula adalah at-tumakninah. Tumakninah ini adalah rukun. Jikalau salatnya itu tidak tumakninah,
maka sholatnya batal dan dia dituntut untuk melakukan sholatnya lagi. Dituntut kembali dia untuk melakukan sholatnya lagi. Artinya sholat yang pertama tadi batal, tidak terpakai, tidak sah. Dia harus mengulangi lagi karena salah satu di antara rukunnya tidak terpenuhi. Kita lihat pembahasan ini yang dibawakan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini masih meneruskan pada dosa yang keempat ini. Beliau mengatakan faslun fi 'uqubati man yanqiru as-salata wa la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Pasal tentang atau bagian tentang siksa dan ancaman bagi seorang yang sholatnya seperti patokan ayam atau burung. Yankiru as-salah. Maknanya sholatnya begitu cepat. Seperti ayam mematuk sesuatu atau burung mematuk sesuatu. Dan dia tidak menyempurnakan rukuknya serta tidak menyempurnakan sujudnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, beberapa ayat dan dalil disebutkan di sini. Yang pertama adalah pada surat Al-Ma'un. Wa qad ruya fi tafsiri qawlihi ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun annahu alladhi yankiru salata wa la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Diriwayatkan dalam kitab tafsir, salah satu di antara tafsiran ayat ini, fawailul lil musallin, maka binasalah, celakalah bagi orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang mereka lalai dalam salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Siapakah mereka ini? Di antara tafsirannya adalah orang yang sholat namun dia cepat. Dia lalai dalam bacaan doanya, dia lalai dalam gerakan-gerakannya sehingga tidaklah sempurna dalam bacaan dan tidak sempurna pula dalam hal gerakannya. Dia sholatnya tanpa tumakninah. Seperti seekor ayam yang mematuk makanannya. Begitu cepatnya ayam itu menyambar serangga ataupun yang semisalnya. Orang ini adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dia memang sholat, namun dia lalai. Dia terfikirkan hal yang lainnya. Dan sholatnya begitu cepat, tanpa tumaknina. Maka orang ini sholat, namun dia diancam dengan al-wail. Karena sholatnya tidak sempurna rukun-rukunnya. Di antara rukun yang tidak sempurna adalah at-tumaknina. وثبت في صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه disebutkan dalam hadis al-Imam Bukhari wa Muslim. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis yang akan kita baca nanti adalah dalam hadis nomor ke-757 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor ke-397 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فيه فصلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل ورجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات فقال في الثالثة والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ما كان من القرآن
Thumma arka hatta tatma'inna raki'an. Thumma arfa hatta ta'tadila qa'iman. Thumma sjud hatta tatma'inna sajidan. Thumma jlis hatta tatma'inna jalisan. Thumma sjud hatta tatma'inna sajidan. Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sebuah kejadian. Sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki masuk ke Masjid Nabawi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam masjid tersebut, duduk di dalam masjid tersebut. Fa shalla ar-rajul, maka orang itu begitu masuk ke dalam masjid, dia melakukan salat 2 rakaat. Setelah orang ini melakukan salat 2 rakaat, orang ini pun menuju kepada Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab salamnya. Setelah beliau menjawab salamnya orang tersebut, beliau mengatakan kepadanya, irji, kembalilah kamu ke tempatmu, salatlah lagi, karena sesungguhnya kamu itu belum salat. Maka kembalilah orang itu ke tempat salatnya tadi. Maka dia salat seperti salat yang pertama. Selesai salat, salatnya seperti salat yang pertama tadi. Selesai sholat, orang ini pun datang lagi kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasul. Rasulullah pun membalas salamnya. Kemudian beliau mengucapkan lagi kata-kata tadi di atas, irji, kembali ke tempatmu lagi. Fasalli, sholatlah kamu. Kamu itu belum sholat. Faraja'a, maka orang itu pun kembali lagi ke tempatnya. Dia pun sholat seperti sholatnya yang tadi. Kemudian setelah selesai sholat, orang itu pun datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam. Rasulullah pun menjawab salamnya, namun beliau mengatakan kembali kata-kata itu lagi. Ulangi, kembali lagi ke tempatmu, ulangi lagi, kamu itu belum sholat. 3 kali kejadian itu, sampai 3 kali kejadian ini. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan komentar pada hadis ini, kalau seandainya orang ini terus menerus sholatnya seperti itu sampai 100 kali pun atau bahkan 1000 kali pun, orang itu belum dianggap sebagai orang yang melakukan sholat dan masih dituntut untuk melakukan sholat kembali. Sebagaimana Rasulullah menyikapi orang ini 3 kali, 4 kali, bahkan kalau seandainya tidak berhenti, terus Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa'innakam tisal. Kembalilah kamu ke tempatmu, sholatlah lagi, kamu itu belum sholat. Pada ketiga kalinya ini, laki-laki tersebut keheranan. Mengapa dia diperintahkan berulang kali mengulang-ulang sholatnya? Maka orang itu pun mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, ma ahsan ghairuhu, aku tidak tahu salat yang lebih baik daripada itu. Fa'alimni, maka ajarilah aku salat yang benar seperti apa. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengajarkan salat kepada laki-laki tersebut. Perhatikanlah bagaimana ajarannya Rasulullah dalam salat kepada orang yang tadi di atas. Letak kesalahannya di sebelah mana? Beliau mengulang-ulang agar jangan dia kembali melakukan kesalahannya. Rasul menyatakan, idza kunta ila shalah, apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, sudah posisi menghadap ke arah kiblat, sudah dalam kondisi menutup aurat, bersih dari najis dan telah berwudu, fakabbir, apabila kamu telah berdiri untuk melakukan salat, maka bertakbirlah. Semakra, kemudian bacalah olehmu bacaan Al-Quran yang mudah untukmu. Tentunya setelah membaca Al-Fatihah, bacalah suratan yang bisa kamu baca yang mudah. Semerka, setelah selesai kamu membaca suratan itu, rukuklah kamu. Hatta tatma'inna raki'an. Sampai kamu tenang. Sampai kamu tuma'ninah dalam rukukmu.
Thumma rfa. Kemudian setelah kamu tumakminah dalam rukumu, angkatlah kepalamu. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu lurus berdiri. Sampai tegak tulang rusukmu, seluruh anggota tubuhmu kembali pada posisi pertama, lurus berdiri. Sampai tenang. Thumma sujud. Kemudian setelah i'tidal, sujudlah kamu. Hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tuma'ninah, tenang dalam sujudmu. Majlis, kemudian duduklah sampai kamu tenang dalam dudukmu. Yakni duduk di antara dua sujud. Jangan tergesa-gesa. Seorang itu wajib tuma'ninah dalam sholatnya. Jangan tinggalkan rukun ini menyebabkan tidak sah sholatnya. Sujud, kata Rasulullah, kemudian sujudlah sampai kamu tenang kembali dalam sujudmu yang kedua itu. Demikianlah kata Rasulullah, waf'al, laksanakan yang seperti itu dalam sholatmu semuanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini kesalahannya adalah dalam hal apa? Kesalahannya dalam hal tidak tuma'nina. Dia sholat seperti patukan ayam. Ya, sholatnya begitu cepat. Sujudnya tidaklah tuma'nina. Ya, rukunya pun seperti itu. Tidak tuma'nina. Bahkan anggota tubuhnya belum tenang. Belum anggota tubuhnya berhenti dalam gerakan sujudnya. Langsung kayak ibarat ada pirnya. Tuang, langsung seperti itu. Ruku pun seperti itu. Ruku belum pas ruku, sudah ngepir. Reng, reng, langsung berdiri. Orang yang seperti ini tidak sah sholatnya. Harus tuma'nina. Kalau dia melakukannya sampai 1000 kali seperti itu, maka tidak akan diterima sholatnya. Dia dalam kondisi masih dituntut melakukan amalan sholat lagi. Warwal Imam Ahmad Anil Badri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la tujzi'u salatu lan la yuqimu ar-rajulu fi asalbahu fi ruku'i wa sujud. Al-Imam Ahmad meriwayatkan, dan hadith ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', hadis nomor ke 7225. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fi asalbahu. Tidaklah akan dibalas, tidaklah sah. La tujzi, yakni tidaklah sah salatnya seseorang yang dia tidak menegakkan tulang rusuknya dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Maksudnya bagaimana kaum muslimin? Maksudnya adalah yang namanya tuma'ninah adalah sampai tulang belulang orang tersebut yang salat tenang pada gerakannya masing-masing. Kalau orang itu berdiri lurus, maka sampai berdiri betul-betul berdiri lurus. Tidak ada gerakan dan goyangan yang lainnya. Kemudian ketika orang itu dalam posisi ruku, maka orang itu betul-betul ruku, anggota tubuhnya berhenti dari gerakan. Posisi seperti orang yang ruku, tangannya di lutut, kepalanya lurus dengan punggungnya, lurus berhenti tanpa gerak. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, haruslah orang yang salat itu menegakkan tulang rusuknya. Demikian pula ketika orang itu sujud, maka dia posisi mengambil posisi sujud, begitu sujud, sidatnya, hidungnya menyentuh tanah, maka berhenti. Jangan bergerak. Tulang belulangnya, rukunya, sujudnya, tangannya, lututnya, rusuknya, itu tidak bergerak. Posisinya mengambil posisi sujud. Sampai merasa tenang dan mengucapkan doa-doa sujud. Inilah. Siapa yang sholatnya tidak seperti itu, maka sholatnya tidak tuma'ninah. Wa fi riwayatin ukhra, hatta yuqima dhahruhu fi ruku'i wa sujud, sampai dia meluruskan punggungnya
dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab ini, wa hadza nassun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna man shalla wa lam yakum dhahrahu ba'da ruku'i wa sujud kama kana fa salatuhu batilah wa hadza fi salatil fard wa qad tumanina ay yastaqirra kullu 'adwin fi mawdi'ihi. Kata beliau, ini adalah nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang salat namun dia tidak meluruskan punggungnya dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Maknanya dia dalam kondisi salatnya sangat cepat, tidak tumanina. Maka orang yang seperti ini fasalatuhu batilah. Salatnya batal. Tidak sah. Karena rukunnya tidak dia penuhi. Sebagaimana orang yang salat tanpa membaca Al-Fatihah. Sebagaimana orang yang salat tanpa takbiratul ihram. Maka salatnya tidak sah. Yang namanya tuma'nina, kata beliau, adalah at-tuma'nina tu ayyasakirra kullu adwin fi mawdi'ihi. Tuma'nina itu adalah berhentinya setiap anggota badan pada tempatnya. Berhentinya anggota badan pada tempatnya. Kalau posisi, umpamanya seperti posisi ruku, maka anggota badan pada posisi ruku berhenti padanya, tanpa bergerak. Demikian pula ketika posisi sujud, anggota tubuhnya, tangannya, lututnya, jidatnya, hidungnya, tulang rusuknya mengambil posisi sujud tanpa bergerak. Itu adalah tuma'nina. Walaupun dia hanya membaca doa sujudnya hanya sekali, namun dia mengucapkan doa sujud itu dalam posisi dia telah sujud, betul-betul sujud. Karena apa? Beberapa orang dalam sholatnya membaca doa sujud itu ketika sedang turun dari i'tidal menuju ke posisi sujud. Ini dia. Setelah saya mengucapkan doa i'tidal, dia Allahu Akbar sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian dalam kondisi selesai membaca doa, baru menyentuh jidatnya ke tanah, langsung dicabut. Bahkan belum sempat menyentuh ke lantai jidatnya, sudah tercabut. Karena apa? Doanya sudah selesai diucapkan. Ini dia. Melebihi kinjeng cewok. Kalau kinjeng cewok masih menyentuh air, kalau yang kita lihat. Ini tidak menyentuh sama sekali. Langsung. Fana'udzubillah min dzalik, orang yang seperti ini, salatnya batilah. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, juga telah thabit, telah tetap dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menyatakan asyaddun nasi sarqatan alladhi yasruqu min salatihi. Asyaddun nas sarqatan, pencuri yang paling jelek, pencuri yang paling hina. Pencuri yang paling pencuri, asyadun nas sarakah, manusia yang paling pencuri, begitu maksudnya, adalah seorang yang mencuri dalam sholatnya. Orang yang paling pencuri itu, paling jelek dalam hal mencurinya, bukan pencuri sandal, namun orang yang mencuri dalam sholatnya. Maka ditanyakan, kaifa yasruku min salati, bagaimana seorang itu mencuri dalam sholatnya? Kok bisa? Padahal dia tidak mengambil barang orang lain dalam sholatnya. Maka Rasul menyatakan, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha wal qira'ata fiha. Orang ini sholatnya cepat sehingga dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya
dan tidak juga menyempurnakan bacaan-bacaannya. Ini dia. Orang yang seperti ini adalah pencuri dia. Nyolong-nyolong dalam sholatnya. Seharusnya dia santai. Dia tenang dalam sholatnya. Dia berikan waktu yang longgar. 10 menit dalam sholatnya. Diberikan kekhusyuan padanya. Namun kali ini dia cepat sholatnya. Seperti orang-orang yang mencuri dalam sholatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yang juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanduru Allahu ila rajulin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang dia tidak meluruskan tulang rusuknya di saat dia rukuk dan di saat dia sujud. Disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, tilka salatul munafik yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarni syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu adalah salatnya seorang munafik. Salatnya orang munafik itu bagaimana? Orang ini kalau salat asar, contohnya dalam hadis ini salat asar, dia tidak akan salat sampai dia melihat matahari mulai tenggelam. Sehingga ketika matahari mulai tenggelam bersamaan dengan dua tanduknya syaitan, barulah dia melakukan sholat. Fanaqara arba'an. Dia mematuk 4 kali kata Rasulullah. Yani apa? Saking cepatnya sholatnya. Dia melakukan sholat 4 rakaat asar. Namun begitu cepatnya sampai belum mensifati naqar. Orang ini mematuk seperti patukannya ular atau patukannya ayam atau yang semisalnya 4 kali. Dan dia tidaklah mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Orang yang sholatnya seperti ini adalah sholatnya munafik. Sudah sholatnya di akhir-akhir waktu. Seharusnya adzan asar. Begitu dia mendengarkan adzan, dia memenuhi panggilan sholat berjamaah. Dilakukan di masjid dengan berjamaah di awal waktu. Ini yang paling afdol. Dia sudah tidak memenuhi jamaah. Dia sholatnya diundur-undur. Lalai dengan pekerjaan. Ini itu. Ya. Sampai melihat jam. 6:30. Atau 6:10. Baru berdigagan. Melakukan sholat dalam kondisi waktu yang dilarang. Yakni ketika matahari tenggelam. Bersama korne syaitan, 2 tanduknya syaitan. Dan itu adalah salatnya orang munafik. Wa'an Abi Musa. Dari sahabat Abu Musa. Qala beliau mengatakan. Qala sallallahu alaihi wasallam yaman. Salla Rasulullah yawman bi ashabihi thumma jalasa. Fadakhala rajulun. Faqama yusalli. Faja'ala yarka'u wa yanikru sujudahu. Faqala sallallahu alaihi wa sallam. Tarawna hadha. Law mata ala ghairi millati Muhammad. Yankiru salatahu kama yankiru al-ghurabu dam. Akhrajahu Abu Bakar Ibnu Huzaima fi sa'ihi. Dari Abi Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah salat bersama dengan para sahabatnya, termasuk di waktu itu adalah beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, kami duduk bersama Rasulullah. Fadakhala rajul,
Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki. Kemudian dia melakukan salat. Namun salatnya tidaklah sempurna. Salatnya begitu cepat. Seperti patukannya burung gagak yang mematuk darah, kata Rasulullah. Maka beliau mengomentari salatnya orang ini. Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda terhadap para sahabatnya yang di waktu itu memberitahukan tentang salatnya orang yang begitu cepat tadi di atas. Kata Rasulullah, "Tarawna hadza?" Apakah kalian melihat orang ini? Melihat salatnya yang begitu cepat? "Law mata," kalau seandainya orang ini mati, "mata ala ghairi millati Muhammad," maka dia mati bukan di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Yankiru salatahu," orang ini mematuk-matuk dalam salatnya sebagaimana yankiru al-ghurabud dam, sebagaimana burung gagak mematuk darah. Begitu cepatnya salatnya bagaikan patukan itu, tanpa tumakninah, salatnya batal dan dia pun berarti meninggalkan salat dan belum salat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, disebutkan banyak sekali riwayat-riwayat yang lainnya oleh Imam Az-Zahabi. Namun di beberapa riwayatnya terdapat kelemahan sehingga kami tidak menyebutkannya. Al-Imam Bukhari dalam hadis nomor ke-809, demikian juga Imam Muslim, menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sajada ahadukum falyadh' wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'ala al-ard. Fa inna Allah ta'ala awha ilayya an asjuda 'ala sab'ati al-a'dha'. Al-jabhat wal-anf wal-kaffain wal-rukbatain wa-sudur al-qadamain. Wa alla akifa sya'ran wala thawba. Wa man salla wa lam yu'ta kull 'abd minha haqqahu la'anahu dhalika al-'abd hatta yafragha min salatihi." Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seorang sujud, apabila seorang di antara kalian sujud dalam salatnya, maka hendaknya dia meletakkan jidatnya dan hidungnya serta kedua telapak tangannya ke tanah dengan dua lututnya dan dua ujung kakinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, memerintahkan kepadaku, an asjuda ala sab'ati a'dha, agar aku sujud pada tujuh anggota. Manakah itu? Yang pertama, al-jabhatu wal-anfu, ini dihitung satu, jidat dan hidung. Ini harus menyentuh. Jidatnya menyentuh, hidungnya juga menyentuh. Karena apa? Banyak orang yang jidatnya menyentuh, hidungnya tidak. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Ya. Dan bisa jadi disebutkan dalam pertanyaannya, tidak diterima sholatnya orang yang hidungnya tidak menyentuh tanah atau lantai tempat sujudnya. Maka perhatikanlah, aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota. Yang pertama, al-jabhat wal-anfu, jidat dan hidung. Wal-kaffain, dua telapak tangan. Warukbatain, dan dua lutut. Wasudurul qadamain, dan dua sudur qadamain, dua ujung dari telapak kaki. Yang dimaksudkan sudur qadamain,
ujung jarinya menekuk sampai ujung kakinya menyentuh. Bahasa kita gajulnya. Sudur qadamain. Walaki fasyarul thaba, dan agar jangan aku mengipaskan rambut dan kain. Rambutnya menutupi tidak mengapa. Sebagaimana lutut ketika sujud pun tertutupi oleh kain celana juga tidak mengapa. Maka barang siapa salat dan dia tidak memberikan semua anggota tubuhnya haknya masing-masing dalam gerakan salatnya, maka anggota tubuh tersebut melaknati orang itu sampai selesai salatnya. Misal seperti orang yang sujud, ternyata kakinya itu tidak menyentuh pada lantainya. Ujung kakinya tidak menyentuh pada lantainya. Karena saking cepatnya. Orang yang sholatnya cepat itu, ketika dia mengambil posisi sujud, kaki belakang, kedua ujung kakinya itu tidak memposisikan sujud. Namun satunya sudah masuk ke bawah. Kaki yang satu. Posisinya sudah setengah mau duduk. Ya. Posisi sujud, tapi posisi setengah mau duduk. Karena apa? Ada pernya di situ, mengantisipasi mbok jeglak mungkin. Maka dia posisinya langsung duduk. Fana'udzubillahi min dzalik. Orang seperti ini tidak sah sholatnya karena tidak ada tumakninahnya. Al-Imam Bukhari pernah menyebutkan sebuah athar dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, annahu ra'a rajulan yusalli wa la yatimu ruku'ahu ruku'a salah wa la sujudaha, fa qala lahu Hudzaifah ma sallaita wa law mitta wa anta tusalli hadhihi salah mitta 'ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam hadis, dalam athar yang diriwayatkan Imam Bilal dalam nomor yang ke-791, suatu hari pernah Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat seseorang yang salat namun dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Maka Hudzaifah mengatakan kepada orang tersebut, ma sallaita, kamu itu belum salat. Kalau seandainya kamu mati dan kamu salatnya masih seperti ini, maka kamu berarti mati bukan di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia salatnya tidak sah. Apalagi dia seperti itu terus, maka sepanjang salatnya tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzu billahi min dzalik. Orang tersebut dalam perkara urusan duniawi sabar, pelan-pelan, nunggu toko berjam-jam, dapat untung 500 perak atau sekian ribu, sabar sekali dia. Tapi dalam perkara salatnya ngebut, bukan hanya gigi 4 atau 5, giginya sampai 100. Bahkan bisa sampai ambrol giginya. Saking cepatnya. Fa na'udzubillahi min dzalika wa qawmi muslimin yang kami nakan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Imam Abi Daud menyebutkan sebuah riwayat tentang orang yang salatnya cepat selama 40 tahun. Mundukam tu shaliha di salah. Menyebutkan Al-Imam Hudzaifah mengatakan terhadap orang tadi di atas, semenjak kapan kamu sholat seperti ini? Sholat tanpa tuma'nina seperti ini. Semenjak kapan? Qala mundu arba'ina sanah. Aku sholat seperti ini itu semenjak 40 tahun yang lalu. Semenjak 40 tahun yang lalu. Maka orang ini sangat merugi sekali. Kata Hudzaifah bin Yaman terhadapnya, ma sallaita mundu arba'ina sanatan syai'a. Kamu berarti semenjak 40 tahun yang lalu kamu itu belum sholat sama sekali. Semenjak 40 tahun yang lalu
kami itu belum sholat sama sekali. Karena sholatmu seperti ini tidak sah. Walau mita ala ghairi fitrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kamu mati dalam kondisi seperti ini, maka kamu mati tidak di atas fitrahnya, yang tidak di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan dalam hadis yang kami sebutkan di atas secara lengkap, Al-Imam Dzahabi menyebutkan hadis yang tadi kami sebutkan di atas. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min al-fariidati syai'un, yaqulu Allah ta'ala, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in?" فيكمل به من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك فينبغي للعبد أن يستكثر من النوافل حتى يكمل به من تنقص من فرائضه وبالله توفيق. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari perbuatan seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka dia akan bahagia dan selamat. Namun jikalau salatnya itu jelek, maka dia akan binasa dan rugi. Fa in taqasa min al-fariidati syai'. Kemudian kata Rasulullah dalam lanjutan hadis ini, apabila dalam salat fardunya ada kekurangan-kekurangannya. Pada salat-salat fardunya ada kekurangan-kekurangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru, lihatlah oleh kalian wahai para malaikat, hal li 'abdi min tatawwu'in? Apakah hambaku ini memiliki ibadah salat tatawwu'? Apakah hambaku ini memiliki nilai pahala salat-salat yang sunnah untuk menyempurnakan salat yang fardu yang ada kekurangan-kekurangannya?" Yakni maksudnya adalah, kalau seandainya ada amalan-amalan sholat tatawur yang dia miliki, itu bisa sebagai penggenap, itu bisa sebagai penyempurna terhadap sholat-sholat yang fardu yang terdapat padanya kekurangan-kekurangannya. Maka Imam Dzahabi menyebutkan, "Fayambaghi lil 'abdi," Al-Imam Dzahabi dalam kitab Al-Kabair ini belum mengatakan, maka sudah seharusnya seseorang itu ayastakthara minan nawafil, untuk memperbanyak dari salat-salat sunnah, hatta yakmula bihi man tanqasa min faradihi, sehingga sempurnalah hal-hal yang tadinya kurang dari salat-salat fardunya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, ini pembahasan susulan atau sisipan dari Imam Dzahabi pada poin yang keempat ini. Kemudian beliau berbicara pula pada pasal yang lain sekarang. Pasal yang lain masih pada poin yang keempat ini adalah dosanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah padahal dia mampu. Dosa ini berkaitan dengan kaum pria. Karena yang berkewajiban untuk menunaikan salat-salat fardu dengan berjamaah adalah kaum pria, bukan kaum wanita. Namun kita perhatikan di sini, walaupun majelis ini adalah untuk ummahat, namun tidak mengapa kita mengatakan tentang hal ini. Jikalau ada suami kita yang teledor dalam salat berjamaah, hendaknya ditegur agar jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kita lihat beberapa dalil yang berkaitan dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillat wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yawma yukshaf, di hari akan disingkapnya betis-betis dan disuruh mereka untuk sujud, namun mereka tidak mampu untuk sujud. Pandangan mereka tertunduk penuh ketakutan, diliputi oleh rasa hina yang sangat hina. Sungguh dulu mereka ketika di dunia dimintai untuk sujud, mereka bisa sujud, namun mereka tidak mau untuk sujud. Yud'aun ila sujud, mereka diperintah untuk sujud, maksudnya apa? Mereka diperintah untuk menunaikan salat dengan berjamaah. Wa salimun, dalam kondisi mereka itu aman, sejahtera, mereka mampu, namun mereka tidak mau. Maka mereka nanti di yaumul kiamat tidak bisa sujud ketika mereka diperintah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Zahabi, wa dhalika yaumul kiamat. Ayat ini berkaitan dengan yaumul kiamah. Yakhshahum dhillun nadama, meliputi mereka penyesalan yang sangat mendalam, meliputi hati-hati mereka. Wa'ad kanu fid dunya yud'auna ila sujud. Sungguh mereka ketika di dunia dipanggil untuk sujud dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun mereka tidak mau. Hal ini seperti halnya diucapkan oleh Imam Ibrahim At-Taimi. Beliau menyebutkan tentang ayat ini, maknanya adalah yakni ila salatil maktubati bil adani wal iqamah. Manusia diseru untuk melaksanakan salat-salat yang fardu dengan azan dan dengan qamat, namun mereka tidak mau melakukannya. Akhirnya mereka hina dina, penuh ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah. Wa qala Imam Sa'id ibn Musayyib, kanu yasma'una hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fala yujibun wa hum ashihau salimun. Berkata Imam Sa'id ibn Musayyib, mereka itu mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah, mereka itu mendengarkan panggilan hayya 'alal falah, namun mereka tidak memenuhi panggilan itu dalam kondisi mereka sehat, selamat, aman, dalam kondisi mampu. Namun mereka tidak mau memenuhi panggilan adzan untuk melakukan salat dengan berjamaah. Wa qala Ka'ab al-Akhbar, wallahi, kata beliau, beliau mengatakan, ma nazalat hadhil ayah illa fil ladhina takhallafu anil jamaah. Ayat ini tidaklah turun kecuali berkaitan dengan orang-orang yang mereka meninggalkan salat berjamaah. Fayu'idin asyad wablah min hadha liman tarakas salat fil jamaati min kudra alityaniha. Maka Imam Zahabi memberikan penjelasan di sini, ancaman manakah yang lebih dahsyat daripada ancaman ayat ini bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah padahal dia mampu untuk memenuhi panggilan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Adapun dalam hadis Rasulullah, dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Bukhari menyebutkan hadis nomor ke-644 dan juga Imam Muslim hadis nomor ke-651. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, laqad hamamtu an amura bis salah fa tuqam thumma amuru rajulan fa yu'min nas thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'hum jazmun min hadabin ila qamin la yashaduna salatil jamaah فأحرق بيوتهم عليهم بنار. Sungguh kata Rasulullah, aku telah berkeinginan dengan keinginan yang keras untuk aku memerintahkan ditegakkannya salat, maka dikumandangkanlah azan untuk salat berjamaah.
Kemudian aku perintahkan kepada seseorang untuk mengimami sholat tersebut, agar manusia sholat bersama orang itu. Kemudian aku berkeliling bersama beberapa orang-orang yang lainnya, membawa kayu bakar, berkeliling di kampung itu, membawa kayu bakar untuk apa? Untuk meneliti rumah manakah yang di situ terdapat laki-laki yang tidak mau memenuhi panggilan azan. Aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api ini. Namun beliau tidak melakukan hal itu karena ada para wanita dan anak-anak di rumah tersebut. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, fa insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika Allah ada benarnya, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ada kesalahannya dari ucapan saya minta maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanahu wa hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.